Pertanyaan, di tengah sholat Jum'ah, salah seorang jamaah sholat jatuh pingsan di sampingku. Pertanyaanku adalah apa yang selayaknya dilakukan dalam kondisi seperti ini? Apakah memberitahukan orang lain dan meminta pertolongan atau menunggu sampai selesai sholat? Teks jawaban, Alhamdulillah, hal ini sesuai dengan kondisi musibah yang menimpa jamaah sholat ini. Kalau berakibat fatal jika menunggu selesainya Anda sholat, maka Anda hentikan sholat untuk menolongnya. Jika tidak berakibat fatal dengan menunggu sampai selesai sholat, jika sudah selesai sholat, kalian semua menolongnya. Wallahu a'lam. Fatwa Syekh Abdullah Al-Ghadian. Kalian dalam kondisi seperti ini dapat mengetahui berdasarkan persangkaan kuat. Dari sisi apakah berakibat fatal jika menunggu sampai selesai atau tidak berakibat fatal. Wallahu a'lam.